selamat berjumpa lagi saudara. Ini ada kerjaan motor ini habis di servis CVT-nya, tapi waktu digas suaranya masih tret. Ini cuma dibersihkan aja. Kita coba. Kan ada suara ter gitu. Ini sudah saya buka baut dua di sini dan di sini. Nah, kita coba dalam posisi CVT terbuka. Kita pegangin ini biar nggak lompat, hati-hati. Nah, kan halus, tapi kalau dipasang covernya ini dia trek. Itu dipastikan laker ini oblak. Kita bongkar. Kita gunakan kunci snap ring yang ditekan apa itu merapat. Ini lakernya, orangnya minta laker yang tengahnya sini dari baja juga. Ini ada yang memang ada kelemahan dan kebaikannya ini jarang lama, tahan lama ausnya, tapi as pulinya juga termakan kalau kurang perawatan. Tapi kalau yang kuningannya yang termakan as pulinya di motor sini, ini aman-aman saja. Tapi kalau menggunakan yang gini, kalau kurang perawatan ini aus, ini juga aus. Setelah kita kasih grease tengahnya, dia bisa masuk. Tapi untuk di laker yang kena sampingnya, jadi dipastikan aman. Nah, sudah mentok, terus kita pasang penguncinya. Nah, sudah selesai, tinggal masang aja. Setelah terpasang, nah ini alangkah baiknya, nah ini kita kasih karet dalam yang kita modifikasi untuk dipasang di sini, dengan harapan karet ini tertekan jadi nempel. Ini kan tertekan jadi nempel, yang ikut berputar. Nah, ini asnya, bukan ini diam terus yang mutar asnya. Kalau asnya yang mutar ini diam, itu wah, itu lebih berbahaya sekali. Itu maksudnya berbahaya, cepat aus kalau tidak dirawat secara teratur atau secara berkala, secara rutin. Nah, kita kasih grease.
setelah kita pasang semuanya, kita cek kembali, kita nyalakan, kita double. Nah, sudah halus. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.